Hai guys, Museum Nusantara Purwakarta. Ini kita sama sahabat kami nih yang baru nih dari Medan. Suara. Ngapain di sini nih, Mak? Kita mau lihat-lihat sejarah Sunda katanya di sini. Pak Margus asli Batak kan? Dari Medan saya, Pak. Batak sama Sunda itu dekat. Dekat di hati tapi. Oke, kasih Pak. Apa kita lagi di mana ini? Kita lagi ada di museum apa tadi? Oh, balai penyawatan yang diharapkan Purwakarta. Oke, apa aja yang bisa kami lihat di sini? Di sini mengenai sejarah kerajaan Sunda dan sejarah Purwakarta mungkin dan kolongan desa atau masa kini. Ini berapa gedung ini? Ini hanya satu, tapi ruangannya ada 9. Agak geser lagi boleh, kelihatan mukanya aja nggak apa-apa. Kelihatan. Aku geser lagi Pak. Oke, langsung diambil. Agak cepetan dihilangin ya, sepersekian detik nanti kedelan atau nggak. Iya, jadi nggak keset kalau keset. Iya. Ini susah lagi nggak nanti? Wah. Balik lagi. Kali ini saya ada di Balai Indung Rahayu Nusantara ya, di tempatnya di Kota Purwakarta. Kami akan coba lihat-lihat masuk sama teman-teman semuanya yang ikut pelatihan KTI. Oke, lihat di banyak main begini jadi ibu di kurang padat coba Pak. Jangan kemari apanya belum ya pistol ngeri ya iya be nggak ada main. Punya nggak? Nggak jadi punya buat anak ya. Apa cuma yang main itu kan. Bapaknya nih. Nah, biar nanti dia bikin sendiri gitu. Ini cara. Jadi kalau misalkan jam 18 sampai jam 6 sore, itu yang itu harus jam 7 malam itu yang itu jadi kalau misalkan yang hanya woi kumaha harus jam berapa misalnya woi kumaha harus mana itu bisa lebih kurang lebih gimana kira-kira Bapak Pasri? Banyak tanaman bermanfaat di sini. Kabut. Hahaha.
Udah Pak? Udah capek ya? We'll be right back.